Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview Mikuni TM28. Ini super kopi, satu super kopi. Karbu ini biasanya dipakai di road race kebanyakan. Dari segi tampilan dan harga lumayan lah, barang KW dengan harga sepertiga harga ori bisa dikatakan lumayan. Jadi harga dan barangnya sesuai. Di sini kita akan bongkar kayak apa sih dalamnya. Nanti saya videokan. Untuk yang penasaran daleman karbu TM ini seperti apa. Jadi kayak apa sih wujudnya? Bisa kita lihat di sini. Di karbu 28 TM ini dari material lumayan lah, kira-kira bisa dikatakan 60% bagus daripada KW-KW yang lain. Di bodi luar karbu terdapat dua kode. Yang bertulis W5-32-23F-418. Mikuni Corp. Made in Japan. Bekas pemesinan di bagian outlet pun lumayan halus. Bagian in dengan setelan di kiri. Di depan sini terdapat pilot jet. Air jet. Kalau di PWK biasa disebut air strike. Mangkok karbu polos, tidak ada kode di dalam mangkok, hanya ada stiker Satco dan not for aircraft use Mikuni. Untuk skep ini terdapat kode di bagian ini 2.5
bahannya ringan banget. Sepertinya ini dari aluminium yang dilapis teflon. Soalnya terlihat di bagian dalam lebih cerah. Nah, ini ada yang sudah terkuras nih. Untuk nilai di bagian skep ini ...50%. Setara dengan harganya. Jarum dengan profil gemuk dan ada kode. Yang bertuliskan 5D P38 39 P39.